Untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi umat Kristiani dalam melaksanakan ibadah Misa Natal, tim Gegana Brimopolda Kaltim melakukan penyisiran di sejumlah gereja besar di Kota Balikpapan. Penyisiran ini sendiri difokuskan di gereja dengan jumlah jamaah yang terbilang banyak. Salah satunya di gereja Santa Teresia yang berada di kawasan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota ini. Setiap tahunnya di gereja ini ada sekitar kurang lebih 10.000 umat Nasrani yang menghadiri ibadah malam Misa Natal. Kami dari Detasemen Gegana dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru, kami ditugaskan untuk melaksanakan sterilisasi, pastikan dan berikan jaminan untuk melaksanakan ibadah saya dapat berjalan dengan aman. Setiap sudut ruangan gereja disisir petugas dengan menggunakan alat metal detektor dan kaca. Tidak hanya itu, deretan kursi jamaah dan atribut ibadah juga tak luput dari pemeriksaan. Pemeriksaan dan penyisiran gereja di Indonesia ini sendiri mengacu dari Kapolri Jenderal Polisi Badroidin Haiti tentang instruksi kepada seluruh jajaran keamanan untuk siaga penuh di perayaan Natal dan Tahun Baru. Pasalnya, mantan napi teroris tahun 2000 sudah bebas. Dari Balikpapan, Mukmin Najis memberitakan. Sudah masuk. Tapi